Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tukang Pontianak ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Pada tayangan video berikut ini, rekan-rekan akan menyaksikan pemasangan warmes di lantai 2 yang sedang kami kerjakan. Jadi jangan kemana-mana, saksikan tayangan video berikut ini. Untuk saat ini pemasangan besi warmesnya sudah mulai kita kerjakan ini. Jadi yang dipasang ini besi warmes lapis pertamanya. Lapis pertama ini dia masuk ke dalam balok. Masuk ke dalam balok semua. Nanti lapis kedua baru di atas baloknya. Sebagai informasi kepada rekan-rekan semua, bahwa lantai 2 yang sedang kami kerjakan ini luasnya 413,38 meter persegi. Ini di bawahnya kita pasang beton decking di lapis pertamanya. Nanti lapis keduanya kita kasih cakar ayam. Ini stek penyambung warmesnya udah kita pasang nih, kita pakai besi 8 mili. Jadi dia menghubung antara warmes yang dibalut ini disambung dengan besi 8 mili ke warmes sebelahnya. Ini juga sudah dipasang stek penyambungnya yang kita gunakan besi 8 mili itu. Ini tripod 3 milinya mudah. Sambil jalan kita kerjakan. Sambil kita memasang warmes, jadi untuk pekerjaan pemasangan bagasting bagian luarnya, kita udah jalankan ini, udah mulai kita pasang juga. Pasang tiang-tiang penyangganya. Jadi nanti kalau dia sudah selesai semua, dia
arah pantai keduanya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Ini untuk poin tangganya, nanti rencana tangganya di sini. Ini step kolom untuk lantai, kolom lantai 2 nya. Over step nya kurang lebih 1 meter. Belum. Halo. Cara memasukkan besi warmes ke dalam baloi. Tengah tarik. Tengah angkat. Ya. Tekan sur. Ada tenaga kok sur. Belum masuk. Ya. Ayo. Kunci. Nyangkut ke besi itu. Sekian dulu tayangan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan video saya selanjutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.